Halo, selamat datang, selamat berjumpa di channel edukasi dan inspirasi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe. Thomas Alva Edison, tanggal 11 Februari tahun 1847 sampai 18 Oktober tahun 1931, adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Si penyihir Menlo Park ini merupakan salah seorang yang mengakui banyak penemuan orang lain, dan orang pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan. Biografi masa kecil, ia lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Pada masa kecilnya di Amerika Serikat, Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya, oleh karena itu ibunya memberhentikannya dari sekolah dan mengajar sendiri di rumah. Di rumah, dengan leluasa Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Pada usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan dan gula-gula di kereta api. Kemudian ia menjadi operator telegraf, ia pindah dari satu kota ke kota lain. Di New York, ia diminta untuk menjadi kepala mesin telegraf yang penting. Mesin-mesin itu mengirimkan berita bisnis ke seluruh perusahaan terkemuka di New York.